MNC Animation is part of the MNC Group, and we're developing several intellectual properties, or what we would call IPs. We've started out with Kiko, which is currently on the air. We've also developed Titus, the detective, and also created other IPs like Din Din Novi and Princess Azura. We have some secret IPs that we're also developing that we can't talk about yet. And several of these will be television shows as well as some feature films. Our goal in the next 5 years is to become a globally well-known animation studio from Indonesia that successfully produce and distribute more than 10 of its intellectual property all over the world. Kiko selama ini sudah berjalan selama kira-kira 3 tahun dan sepanjang itu kami juga sudah memenangkan 2 penghargaan nasional dan kami percaya itu karena kami berusaha menyuguhkan cerita yang menarik di tiap episodenya dan juga karakter-karakter yang menarik untuk anak-anak. Jadi nilai yang ingin disampaikan itu adalah seperti persahabatan, kekeluargaan, suka menolong, itu yang dicerminkan oleh karakter Kiko di seriesnya. Kiko adalah karya animasi Indonesia yang pertama kali menembus pasar internasional. Dan tak lama lagi, Kiko akan tayang di berbagai negara. Kami harap serial Kiko dapat menginspirasi semua pelaku kreatif untuk selalu berkarya dengan baik, dengan mengutamakan kualitas, sehingga generasi kita mendatang dapat menikmati animasi-animasi Indonesia yang berstandar internasional, dan dapat bangga terhadap animasi-animasi lokal.